Selamat datang, semuanya! Teman-teman, orang saya terdengar, ya, terdengar. Terima kasih sudah menjawab. Oke, okay. kita akan mulai nih webinar kali ini mungkin kalau misalkan ada berisi uh, mungkin ada suara-suara di belakang mohon dimaklumi aja ya karena ini waktu ajan. Uh, kita bisa mulai ya webinar kali ini oke okay. selamat datang semuanya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan sebelumnya jika ya teman-teman semua belum pernah melihat saya ya sebelumnya Uh, nama saya uh, Nopi Triwah Triwahyuni. Teman-teman bisa panggil saya Kak Noep, Noep gitu. uh, pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator dalam webinar perjalanan karir ahli S cyber security. Nah, pada webinar kali ini kita kedatangan dua pembicara yang eksport dan kece nih. Ada Mas Fahri, Mas Fahri Syihab. Mungkin Mas Fahri Syihab bisa buka kamera. Oh deh, iya, halo semua oke, okay. nah mas Haris ini adalah security engineer juga ada mas Habibi Farid nih Silakan mas Habibi. oke, okay. mas Habibi ini adalah seorang infrastructure engineer nah, kita selama kurang lebih satu setengah jam ke depan, kita akan banyak berbicara tentang perjalanan karir dari expertnya langsung nih dari ahlinya langsung uh, Tujuan dari webinar ini tentunya agar teman-teman semua bisa termotivasi, bisa mendapatkan inspirasi tentang bagaimana sih menjadi seorang ahli, ahli cyber security, dan kira-kira apa yang perlu kita tingkatkan dari skill kita, dan kira-kira apa yang perlu kita improve ke depannya lagi, ya. Nah, tanpa panjang lebar, mungkin kita akan punya rules bisa di-share untuk webinar ini Mas Hesa intinya rules adalah teman-teman diharapkan untuk mengganti nama menjadi uh, nama lengkap uh, atau nama panggilan boleh dan alamat sekolah teman-teman juga diharapkan untuk mute mikrofon nanti teman-teman bisa unmute ketika pada sesi Q&A atau tanya jawab Kita raise hand pada sesi tersebut sambil azan ya diharapkan teman-teman juga dapat memposting kegiatan ini melalui IG story dengan mention akun Infra digital foundation Nah, kita ada dua merchandise. Nih, ada dua merchandise menarik. Yang satu buat penanya terpilih, yang satu lagi buat postingan terbaik di IG Story. Jadi, teman-teman semua, kalau misal kamu dapat merchandise menarik nih dari IDF, siapkan pertanyaan terbaik nanti, dan juga posting IG Story dengan kesan dan pesan inspiratif di webinar ini. Oke. Okay. Oke okay, nanti kalau ajanya udah selesai aku persilahkan langsung nih buat Mas Fahri. Mas Fahri untuk berbicara pertama nih. Silakan Mas Fahri 15 menit. Oke, okay, terima kasih Kak. Sebentar uh, <tuh> mau share screen. Oke, udah kelihatan ya layarnya? Ya, um, selamat malam semuanya. Makasih udah hadir. Saya senang banget nih bisa sharing di sini. Di topik kali ini, saya mau cerita perjalanan uh, saya sampai jadi security engineer sekarang. Jadi, dari awal nih, ceritanya mau mulai dari SMA sampai ke sekarang ini udah beberapa tahun kerja. Nah, jadi timeline-nya itu waktu SMA ini yang pasti pecinta Marvel tahu nih gambar apa nih. Ini Iron Man sebelah kiri. Dulu waktu SMA tuh, sampai sekarang sih, saya masih ngefans banget sama Iron Man, Tony Stark khususnya. Karena dia tuh di film kan digambarin sebagai orang yang Genius, kayak teknologi oriented, kayak bisa bikin apa aja itu cepat. Nah, jadi karena tertariknya itu, saya tuh pengen tahu ini orang sih kuliahnya apa sih sampai bisa jadi sepinter ini, sampai bisa bikin Iron Man. Nah, terus pada saat itu tuh banyak perdebatan lah, ada yang bilang dia teknik fisika, teknik elektro, teknik mesin, ilmu komputer. Pokoknya beragam gitu. Nah, akhirnya waktu kuliah, saya memutuskan untuk ambil teknik elektro di BYU, di Amerika. Terus selama perjalanan kuliah itu, saya kan belajar beberapa kelas coding standar ya, karena elektro kan bukan ilmu komputer. Jadi ajarin beberapa kelas coding yang basic itu kayak C++, Java, terus juga pemrograman sistem chip-chip. Terus selama tiga tahun kuliah, akhirnya ini zamannya magang nih. Orang-orang tuh kan tahun ketiga kuliah harus magang sebelum kerja ya. Ada yang kewajiban, ada juga yang emang iseng aja pengen dapat pengalaman kerja. Nah kebetulan nih saya waktu magang tuh. Uh, Dapatnya di uh, di pabrik pabrik yang daerahnya remote panas gitu. Terus saya mikir oh mungkin kalau teknik elektro emang kerjaannya nih bakal selalu di pabrik di on site dan bukan tempat-tempat yang yang saya suka itu sih. Emang sebenarnya nggak ada salahnya, cuman emang bukan bukan jiwa saya aja. Nah akhirnya uh, 2016 lulus kuliah nih dengan gambaran. Karir kalau jadi teknik elektro itu kerjanya bakal panas-panasan di pabrik. Setelah lulus kuliah, itu saya mulai menunjukkan ketertarikan di uh, bidang coding, ya, software engineering. Saya coba bikin aplikasi mobile iseng untuk belajar. Terus, uh, dalam proses pembuatan ini, saya tuh uh, pas lagi mau bikin fitur autentikasi login. Nah, kan jadi cari-cari di online cara bikin fitur login ini yang terbaik tuh kayak gimana. Terus saya juga udah mikir, wah jangan sampai fitur loginnya ini lemah sampai orang bisa hack gitu kan. Nah dari situ baru mulai eksplor ke yang namanya security. Apa aja sih kelemahan dalam fitur login. Supaya pas fitur login yang saya bikin ini nggak lemah. Nah akhirnya personal project itu saya pindah, pindah haluan lagi. Mulai belajar cybersecurity secara mandiri ya, dari online. Banyak itu sumber-sumber online, sekarang YouTube juga ada, ada yang mau berbayar, ada yang gratis, dari buku-buku juga. Nah, saya belajar kira-kira enam -kira bulan lah. Jadi, si personal project ini kan mulai 2016, sampai tengah-tengah 2016, terus Juni 2016 saya belajar sendiri, sampai sekitar tahun 2017, di mana saya dapat pekerjaan pertama saya sebagai security engineer nah ini perlu dicatat pada saat ini saya bukan yang ahli banget dalam security engineer sampai sampai sekarang juga pun belum yang super ahli gitu masih banyak yang harus dipelajari. cuman pada saat ini tuh saya rasa pengetahuan saya cukup basic lah untuk bisa diterima dalam perusahaan itu nah jadi mulai kerja sebagai security engineer di sini kan kita teman-teman kantornya itu juga uh, ada yang pengalamannya lebih banyak dari kita. Terus mereka itu anggota komunitas security di Indonesia ini, Jakarta khususnya tempat saya berada. Nah dari situ kenal orang-orang yang bekerja sebagai security engineer di tempat lain. Ada yang buka perusahaan konsultan sendiri, ada yang jadi engineer di kantor lain juga. Salah satunya waktu itu kita saya kenal sama Habibie dari komunitas itu. Walaupun belum ketemu langsung, tapi ada uh, mutual friend. Jadi teman saya, temannya Habibi, dari saya nanya-nanya ke Habibi, eh ini tuh kayak gimana sih, ini gimana gitu. Ya saya banyak belajar juga nih dari Mas Habibi. Jadi komunitas itu menurut saya sangat berperan penting di sini karena selain membangun uh, network teman-teman, terus juga kita bisa tahu apa yang kita belum tahu gitu. Jadi misalnya ada orang yang ahli security di website, terus dari komunitas itu ada yang ahli sekuritinya di aplikasi mobile kan dari situ saya tahu oh ada juga security aplikasi mobile ada security website security network dan sebagainya terus karena karena saya baru masuk di security itu saya juga ingin mengejar teman-teman saya yang udah jauh lebih pintar dari saya nah eh, saya mikir cara ngejarnya itu kalau dari tahun pengalaman pasti kalah karena misalnya dia udah lima tahun pengalaman saya ini baru enam bulan atau setahun dari segi tahun kan nggak bisa kita akalin supaya lebih uh, lebih naik dari dia. Nah salah satu yang kita bisa tingkatkan itu skill. Jadi untuk membeli pengalaman itu saya pikir uh, mengejar sertifikasi itu penting. Jadi misalkan saya belum pernah berpengalaman kerja uh, dalam security website gitu, tapi karena saya udah ambil sertifikasi security website, saya punya keahlian untuk security website, walaupun belum pernah kerja di tempat itu. Jadi keahlian-keahlian itulah yang menggantikan pengalaman. Nah, ini beberapa sertifikasi yang saya ambil nih, ada dua dari offensive security, yang satu certified profesional, satu lagi certified expert. Ini dua hal yang berbeda, kalau di yang di profesional itu kita belajar security di network, sedangkan kalau yang di expert itu kita belajar security di Uh, apa ini? Ini sebenarnya lebih ke security di operating system, ya. bisa dibilang itu, khususnya Windows. Kalau yang di sini, terus uh, ada crash juga. CRT sama CPSA itu crash register tester sama uh, practitioner security analyst di sini. dipelajari uh, dipelajarin lagi teori-teorinya, hal-hal uh, yang kayak, kalau misalnya MySQL itu default passwordnya apa, habis itu cara penanganan SQL database itu seperti apa. Terus juga ada NULCON, ini NULCON um, security conference di India. Jadi waktu itu saya ke India, ada security conference sama teman-teman. Situ ada training, training extreme web hacking. Jadi spesifik ke uh, website, application website, belajar di situ. Nah, jadi dari beberapa tahun bekerja dan dari komunitas itu, saya akhirnya tahu nih, security itu nggak hanya ngetik cepat terus tiba-tiba dapat akses di dalam satu sistem gitu kayak di film-film kan dikasih lihatnya gitu orang ngetik-ngetik cepat terus itu bilang ya saya udah masuk nih database-nya gitu tapi ternyata enggak kayak gitu ada banyak vertikal vertikal di security yang pertama itu uh, vulnerability assessment jadi di sini kerjanya itu kita uh, ibaratnya paling gampang scanning lah ada scanner kita taruh websitenya apa terus nanti dia kasih tahu nih kelemahannya ada apa aja, mulai dari yang tingkatnya high, medium, sampai low. Nah, jadi dari sini kita assess, assess itu kita menentukan yang mana yang prioritas harus dibenerin dulu, yang high dulu, yang medium, atau yang low dulu. Nanti tuh nggak selalu yang harus dibenerin yang high, tapi bisa aja yang high-nya itu ternyata untuk server yang uh, nggak dipakai sebenarnya itu. Jadi walaupun severity-nya high, tapi dia servernya nggak dipakai. Jadinya kita assess prioritasin itu lebih rendah. Uh, ada juga penetration testing. Penetration testing itu mensimulasikan diri sebagai hacker. Jadi kita dikasih satu target, terus kita coba untuk uh, masuk ke target itu, antara ambil database-nya atau ambil data-data yang penting, terus misalnya merubah harga jadi lebih murah, konsumen beli makanan gitu kan, atau uh, sampai dapat ke root access-nya. Root access itu akses tertinggi dari satu server. Jadi ibaratnya udah udah pemegang Server yang paling tinggi lah di situ. Terus ada juga Incident Response. Incident Response ini dia kerjanya itu merespon kalau ada insiden sesuai namanya. Jadi insiden-insiden itu kan hal-hal uh, yang didapat dari penetration testing. Orang-orang ngehack nih, orang ngehack terus masuk ke databasenya itu kan jadi sebuah insiden. Nah tim Incident Response ini dia akan melakukan bagaimana cara responsnya. Jadi Misalkan langsung ditutup databasenya, atau dia langsung cek ini orang aksesnya bisa kemana aja, data apa aja yang diambil, itu bagian dari incident response. Ada juga security operation center. Ini tuh kalau di film-film kalian bisa lihat orang yang kerja di uh, satu ruangan yang isinya banyak banget layar, nah itu layar-layar monitoring. Monitoring untuk tahu traffic yang masuk ke sistem kita tuh seberapa gede, habis itu trafficnya masuk apa aja, apakah ada traffic yang jahat, IP-nya sumbernya dari mana aja. Tuh. Gitu. Terus ada juga yang kelima, governance risk and compliance. Nah, ini tuh uh, penting banget khususnya di fintech. Fintech dan perusahaan lain juga sebenarnya penting. Jadi governance risk and compliance itu kita ngebuat policy, peraturan di dalam satu perusahaan tentang sistem informasi. Jadi misalnya ada portal yang uh, sensitif, nah itu harus ada polisinya ini cara ini yang boleh akses hanya level-level tertentu terus kasih aksesnya seperti apa habis itu juga eh, nanti aksesnya dimatiinnya kapan habis itu ada tim risk risk ini yang menentukan kalau kita punya kelemahan A resikonya itu apa terhadap perusahaan reputasinya eh, terdampaknya seperti apa dan dari keuangan terdampaknya juga seperti apa compliance compliance ini lebih ke eh, menuruti peraturan dari regulator contohnya kalau fintech itu regulatornya Bank Indonesia, dia kan kasih standar tuh, kalau kita punya sistem harus seperti ini. Nah, tim compliance ini yang memastikan perusahaannya itu menuruti peraturan dari BI. Karena kalau nggak ikut peraturan dari BI, antara izinnya dicabut sehingga nggak bisa beroperasi lagi atau bayar denda yang kerugiannya juga gede. Terus yang keenam ada red sama blue team. Ini Sebenarnya tim attack sama tim defense. Jadi kalau red itu sebenarnya bisa dimasukin ke kategori nomor dua tuh penetration testing. Jadi orang yang melakukan penyerangan. Kalau blue team itu orang yang defense atau bertahan. Contohnya kayak di incident response atau security operation center. Gitu. Uh, itu aja uh, cerita dari saya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya bisa dari Kak Noe aja. Makasih. Oke, okay, ini sebuah kesan yang cukup menarik. Ini udah ada gambaran ya teman-teman terkait dengan at, at cyber security tadi ada enam. Mungkin kalau aku sebut lagi aku lupa. Cuma nanti teman-teman bisa langsung nanya tadi istilah-istilahnya. Teman-teman aku uh, sarankan semuanya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa bisa langsung isi di kolom chat nanti ada satu pertanyaan terpilih yang paling menarik, yang paling bagus gitu ya, nanti dapat merchandise, jangan lupa. Bisa langsung kolom chat bagi Mas Fahri gitu. Mas Fahri boleh dong nanya ini. silakan ya. Nah, kita juga ada pembicara kedua yang gak expertnya nih. Ada Mas Habibi Farid. Mas Halo, Habibi. semuanya. Silakan Mas Habibi Farid langsung aja. Uh, saya screen saya udah aman. Aman banget sih, aman. Eh, Pakai banget pokoknya ya. <laughs> baik, baik. Um, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Uh, terima kasih sekali lagi buat uh, bayi kalian udah meluangkan waktunya pada acara kali ini. Dan khususnya kepada teman-teman sekali uh, dari IDF yang sudah memberikan kesempatan uh, dan keluangan waktunya juga untuk membuat acara yang super menurut saya. Dan juga uh, uh, dan pihak-pihak -pih yang terkait kira-kira seperti itu ya uh, tanpa penjelasan lebih panjang lagi uh, perkenalkan nama saya Habibi Farid kalian bisa lihat di bawahnya link in dan telegram anyway kalian bisa add link in saya uh, link in buat yang nggak tahu itu platform buat you know ya itulah intinya cv online kalau kalian cari kerja dan lain sebagainya itu lewat sini dan itu yang akan saya topik intinya salah satu topik yang akan kita bahas gitu ya. Dan Telegram, Instagram dengan ID ini kalian dari batch manapun kalian bisa tanya, bisa tanya testimoninya, itu saya selalu reply gitu. Jadi saya akan senang menjawab dan menerima masukan pertanyaan always gitu ya lewat Telegram, Instagram, LinkedIn juga. Oke, jadi um, lanjut aja kita ke slide berikutnya. Uh, jadi ini pengenalan sedikit ya. Uh, saya lulusan dari Institut um, Teknologi Bandung. Um, S1, S2, lalu dengan sertifikasi yang menurut saya kurang lebih samalah dengan Mas Fahri yang punya, OSCP dan OSCE, kita emang segrup ya, di mana-mana. <laughs> anyway, um, terus uh, ya kebetulan gue juga punya AWS juga, ini hubungan dengan infra. Lalu sekarang saya kerja di FECRI sebagai infra engineer. Uh, sebelumnya saya di Dubai dan Singapura uh, sebagai security engineer. Mungkin kalau kalian ada yang kurus, kenapa aku bisa begitu, bisa kelihatan pindah karir dan sebagainya, saya akan jelaskan dengan panjang lebar gitu ya. Uh, bisa lah dalam waktu lima menit gitu ya, kenapa bisa begitu. Um, awal karirnya saya dari perusahaan Singapura. Di sebelah kanan pojok uh, ada lambang centurion gitu ya, lambang orang ini, orang tentara gitu ya. Nah itu, itu adalah uh, perusahaan pertama saya. Uh, se uh, sebagai pentas gitu. Nah, Agendanya saya terus terang untuk kali ini saya nggak akan banyak mengenai perjalanan gitu ya eh, karena menurut saya perjalanan sore itu sudah sangat wow gitu ya dan itu menurut saya itu sangat bisa apa sangat bisa dijadikan teladan buat kalian semua maksudnya itu udah bagus lah kalian tinggal ikutin eh, catat gitu kan dan kira-kira eh, seperti itu. Nah sekarang saya akan lebih ke arah tren dan lebih lebih ke arah marketing bagaimana caranya agar kalian itu tertarik untuk memilih karir di cyber security dan bagaimana cara kalian untuk memulainya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita bicara insiden, kata teman-teman sekalian, kita bayangin tuh bayangin masalah hacking gitu ya. Kita udah sang, udah udah hidup di zaman di mana leaking, spilling, data hilang segala macam, data dijual di dark web dan lain sebagainya itu banyak. Dan kalian bisa lihat di sini, itu berdasarkan skalanya gitu ya. Ini ada ini penomornya saya agak kurang agak kurang ingat ya, ini penomorannya seperti apa nih 420 juta segala macam, tapi ini lebih karena skalanya sih yang saya tahu. Facebook dan lain sebagainya itu mereka tuh benar-benar suffering lah dari banyaknya jumlah attack dan juga loss-nya juga banyak kejadian uh, perusahaan-perusahaan besar yang te, mereka tuh kehack dengan uh, dari jalur manapun gitu ya. Dan dari sini kalian lihat sendiri masalahnya adalah Gapnya tuh ada. Jadi kalau kalian lihat, uh, lihat slide saya yang sekarang, itu gapnya itu sangat besar gitu ya. Jadi kalian bayangin deh, perusahaan besar, mereka memiliki tanggung jawab yang besar. Tadi Mas Fari juga sempat menyinggung mengenai denda segala macam. Mereka itu kena denda yang sangat besar loh. Untuk misalkan ada perusahaan yang kena breach, lalu udah hilang data, hilang uh, customer, hilang kepercayaannya hilang, tambah lagi denda. Bayangin aja tuh kan, parah banget kan. Emang uh, namanya orang namanya perusahaan yang kalau tidak ada cyber security dalamnya gitu. Nah, seperti kalian lihat di sini berdasarkan presentase gitu ya dari NA, NA itu North America, Amerika Utara itu enam ribu, Latam itu Latin Amerika, Amerika Selatan tujuh ribu, Europe itu delapan ribu dan Asia Pasifik itu 2 juta. Jadi Asia Pasifik itu dari Timur Tengah tempat dulu saya kerja sampai Singapura sampai Australia itu masuknya apa ya Asia Pasifik. Um, gap ini adalah antara selisih antara permintaan dan talent. Jadi permintaannya misalkan sekian, tapi talentnya itu kurang 2 juta. Jadi ibaratnya itu kosong gitu loh. Jadi kita itu uh, namanya cyber security itu dibutuhin banyak orang dan kalau nggak ada di perusahaan itu dia bisa rugi banyak dan talentnya nggak ada. Itu masalahnya itu ini ini masalah paling parah dan uh, saya terus terang guys, ini saya ngomong harus terus terang ya. Saya itu bisa dikatakan ini eh, bukannya apa-apa tapi ya nggak saya tapi kita semua lah orang yang dikerja di cyber security itu selalu banyak tawaran masuk gitu loh LinkedIn segala macam ayo kerja di sini segala macam itu sangat amat banyak bahkan saya baru pernah setiap biasanya kalau saya baru masuk join perusahaan gitu kan terus ada aja kayak padahal baru join nih baru sebulan nih langsung ini cyber security di sini di sini di sini kayak itu wah memang kita tuh lagi emerging banget gitu kekurangan talent cyber security gitu ya dan ini saya berbicara depan kalian nih 102 orang saya harap mudah-mudahan 100 yang isilah, 100-100-nya gitu ya, di bidang cybersecurity. Nah, ini sebenarnya mind map, oke. Okay. Yang ini tadi Mas Fari juga sempat jelasin juga, uh, karena terima kasih kepada Mas Fari sudah menjelaskan juga, <laughs> jadi nggak akan banyak bicara di sini. Tapi intinya adalah, memang seperti yang dibilang, oh, cyber security itu pasti uh, ngehack lah. Pokoknya orang yang bisa ngehack, orang yang bisa masuk database, orang yang bisa device nah ini yang sering ya apa yang di koran kan lima bisa hack lima, uh, device lima ribu website gitu kan kayak gitu gitu ah oh, enggak itu itu yes itu salah satunya tapi kalian lihat ya sebelah kanan itu yang bagian merah itu kalau saya bisa gambar bagian sini yang merah ini tuh yang yang saya maksud oke nah sisanya ini luas yang bagian hijau misalkan gitu ya ini yang ini yang yang saya mark sekarang ini lebih ke arah hukum tadi dijelasin juga threat intelligence. Nah, ini lebih ke arah misalkan lacak polisi, malware, virus, hacking. Kalian tahu ini siapa siapa yang uh, yang melakukan segala macam. Lalu user education, kalian educate misalkan kalian punya nenek misalkan. Bagaimana caranya nenek kalian nggak kena scam? Scam itu nggak cuma scam password aja. Bisa aja kayak Oh ini cucunya anaknya uh, kecelakaan tolong transfer segera ini harus segera segala macam nah itu kayak gitu-gitu Kalian sebagai seorang expert bagaimana kalian memberikan edukasi bahwasanya itu scam, kalian harus jauh itu dan lain sebagainya. kira-kira seperti itu ya. Nah, lalu um, sebelah sini sebelah kirinya lagi operation day to day, career development, kalian bisa jadi pengajar di sertifikasi. Tadi saya bilang saya kami punya sertifikasi beberapa, kami pun juga bisa jadi pengajar. Kira-kira seperti itu. Lalu arsitektur lebih ke arah ngedesain. Kalau kalian suka ngedesain, ya maksudnya ini bukan ngedesain rumah ya, atau ngedesain gambar tapi lebih ke arah ngedesain bagaimana cara e-commerce bekerja yang aman dan lain sebagainya. Kalau kalian suka desain, ini arsitektur ini tentunya kalian akan suka. Lalu framework gitu ya. Bagaimana misalkan ini kalau kalian suka mainan dengan dokumen. Oh, perusahaan saya harus comply dengan ISO. Gimana caranya? Nah, itu kalian di situ. Nah, jadi sekali lagi potensinya sangat amat luas dan sekali lagi guys, kita kurang orang. Oke. Okay. Kalau kalau ini kalau kalau misalkan orangnya udah cukup sih, kayaknya nggak akan ada presentasi ini. Tapi kalau karakternya kurang orang, kita nyari orang. Kira-kira seperti itu ya. Dan saya harap sekali lagi kalian orang-orang yang kita maksud. Nah, sekarang kalian pasti tertarik. Eh, cobainlah apa bisa keluar negeri segala macam. Pokoknya kerjaan banyak. Gimana sih caranya biar kita mulai gitu ya di bidang cyber security? Yang pertama adalah kalau dari saya pengalaman saya awalnya saya itu malah nggak ngerti cyber security sama sekali gitu loh kayak hack enggak lah, saya cupu banget lah zaman dulu lah, saya benar-benar enggak, -benar ngerti. Yang saya ngerti adalah coding waktu itu. Oke, okay? saya jadi lewat jalur coding. Saya melihat banyak problem gitu ya di sekitar saya di kampus terutama ada yang kena scam, ada yang kena hack, ini websitenya jebol, datanya hilang gitu kan, datanya diambil orang, nomor HP-nya, lalu nomor HP dipakai buat scamming orang gitu kan. Waktu itu lima, lima mahasiswa kena gitu, loh. lima mahasiswa di telepon mereka kirim uang, kena tipu. Oke, okay. maaf um, ada petir ya tadi ya. Oke, masih bisa dengar nggak suaranya BTW? Petir takutnya ada elektrik. Ada ini, Mbak Mbak Oke, okay. siap-siap. siap, siap. siap, siap. Oke, okay, siap. Nah, um, gue harus disable lagi sepertinya. Oke, okay. nah. Di sini kalian bisa lihat, uh, pertama adalah gue lihat dari problem gitu ya. Problemnya apa aja. Nah, di situ saya mulai solve. Saya ketemu orang-orang, saya bisa Pak memprogram ini, saya bisa kontribusi ini. Itu yang pertama, yang kedua adalah saya join komunitas ini cara cara nya gimana ya? Anyway, um, clear. Nah, yang kedua adalah kontribusi gitu ya. Saya ikut komunitas. Nah, itu seperti Mas Fahri bilang, ini sebelah kiri, kanan ini. Nah, ini linknya kalian bisa join. Oke. Okay? List of Telegram kalian bisa join, uh, kalian bisa kontribusi di situ, kalian bisa nanya-nanya dan lain sebagainya. Oke. Okay? Yang ketiga adalah kontribusi di open source gitu. Open source itu enggak selamanya coding, tapi ada berapa yang dokumen juga. WhatsApp contohnya. WhatsApp itu dokumen juga gitu. Kalian kalau suka dengan dokumen, kalian suka bikin checklist, itu adalah surga kalian gitu. Kalian bisa diskusi dengan banyak orang dan dari seluruh penjuru dunia kalian bisa kontribusi di situ. Ini yang paling penting internship dan training uh, training maksudnya kayak tadi ya, konsertifikasi dan lain sebagainya. Nah, itu kalian juga ini sangat direkomendasikan gitu ya. Tadi yang seperti dibilang juga Bagaimana caranya saya bisa mengejar orang yang udah pengalaman tahun, saya ikut sertifikasi. Ya, itu betul. Itu sangat-sangat amat betul. Lalu terakhir, kalian udah ngelakuin part ini dan terus-terus akan melakukan itu, bikin LinkedIn. Jangan lupa, bikin CV, bikin CV online. Gak harus LinkedIn lah. Saya bukan ambasador LinkedIn, by the way. Banyak kayak monster Glassdoor, glass segala macam. Kalian bikin profil yang banyak. Ya tentunya menarik perhatian orang-orang rekruter sana yang mereka desperate mencari orang security. Karena terus terang, guys, sekali lagi. Saya ke totally bulan ini atau dua bulan terakhir itu saya dapat lowongan itu 6. Sebenarnya saya benar-benar ditawarin, jebret gitu kan. Habibie ada ini, ini segala macam. Akhirnya saya kasih ke orang yang emang lagi nyari. Ya udah gitu aja. Nah kalau kalian salah satunya yang lagi nyari dan memang qualified, saya akan kasih. kira-kira seperti itu. Dan guys sekali lagi ini adalah domain yang sangat penting. Oke okay? ini banyak orang ini sekali lagi banyak orang yang butuh. Melanjut um, lanjut aja ya. Jadi kira-kira 5 -kira tahap ini. Terakhir growth mindset. Jadi seperti yang dibilang saya itu berusaha ingin mengejar jadi emang punya mindset saya ini mengejar teman-teman saya saya itu ketertinggalan gitu karena itu langkah pertama kita selalu berpikir kita bisa lebih baik gitu dari situ kita punya dua cabang saya harus belajar dan saya harus bikin effort gitu aja karena belajar tuh butuh effort ya butuh waktu butuh usaha dan seterusnya dan yang ketiga adalah bisa spend uh, waktu Bandung lagi menggelegar ya, lagi spend waktu, lagi uh, saya bisa bekerja lebih keras, lalu saya mendapatkan cipan lagi. Nah itu kita itu muter di sini gitu loh. Jadi kita itu selalu sumur, uh, sumur hidup akan selalu belajar gitu ya, selalu berputar di sini. Dan ini biasanya anyway, balik lagi izin balik lagi ke slide uh, sebelumnya. Iya kita ini yang sering ngelakuin ini. Kita selalu bukan berarti kita sudah perfect, uh, kita udah profesional, sudah hebat segala macam. Lalu ah udahlah kita nggak kita udah hebat doang nggak usah kayak gini Enggak, Kita masih loh. Kita masih belajar, kita masih solve problem, kita masih kontribusi juga ke komunitas, kita masih ngobrol-ngobrol di komunitas segala macam itu akan selalu terus berjalan. Oke, jadi ini bisa dikatakan lifelong learning gitu loh. Jadi, seumur-umur akan selalu uh, dilakukan kira-kira seperti itu. Nah, ini terakhir, terakhir sekali lagi. Um, ini terakhir dari saya, kata-katanya adalah Roma itu tidak dibuat dalam waktu sehari. Oke, jadi guys. Um, jangan melihat orang lain tuh misalkan tadi wah ada orang A B C hebat segala macam sepertinya ini seperti ini kita orang-orang itu pasti pernah di saat dia, dia, dia itu bingung mau ngapain lalu oh saya pengen di cyber security misalkan lalu cyber security oh apa aja nih langkah-langkahnya gitu loh langkah-langkahnya A B C D E udah ya saya langkah A B C ikut ikut seminar ini ikut saya proyek di sini proyek di sana internship di sana di sini terus saya ikut komunitas ngobrol sama orang segala macam itu semua itu bertahap bertahun-tahun. Kalau saya boleh bilang, saya itu mulai karir berarti saya memulai program saya tangan-tangan kontrak pertama untuk ngerjain proyek tadi yang saya ngebenerin website gitu ya, yang kena hack itu berarti tahun 2013. Berarti sekarang 2021. Berarti sudah 9 tahun by the way saya uh, kerja di sini gitu ya. apa melalang buana antara infra dan security. Kira-kira seperti itu. Itu lama kan ya. Nah, tapi saya nggak kerasa karena saya enjoy dan saya harap kalian juga akan enjoy juga. Nah, dan itulah akhir dari presentasi saya. Mudah-mudahan saya di sini menjadi marketing yang baik buat kalian sehingga kalian bisa join dan belajar dengan semangat dengan sungguh-sungguh sehingga bisa jadi next gen professional security um, di masa yang akan datang. Terima kasih semuanya. Wah, ini inspiratif banget nih. Waduh, Mas Fahri itu belakangnya ada motivasi buat teman-teman semua kalau mau jadi cyber security expert ke depannya. Oke. Okay. Terima kasih buat Mas Fahri sama Mas Farid atas presentasinya. Kita masuk ke sesi Q&A nih. Sebelum masuk sesi Q&A, aku mau mengingatkan juga buat teman-teman, kita ada dua merchandise nih. Satu merchandise itu buat penanya terpilih. Ini ada banyak pertanyaan yang masuk untuk Mas Fahri maupun Mas Farid. Eh... Uh, juga ada satu merchandise lainnya, kalau teman-teman post posting kegiatan ini di IG story teman-teman, dan jangan lupa mention ke Infra Digital Foundation. Oke, okay. teman-teman kalau misalkan uh, nanti ada pertanyaan yang mau ditanyakan langsung ke Mas Fahri atau Mas Arief, bisa raise hand, tapi kita baca dulu nih uh, pertanyaan yang udah masuk, uh, kita buka sesi Q&A ini, uh, satu termin ada tiga orang penanya, kita lihat ada banyak pertanyaan. Kita punya waktu sampai jam kurang lebih sampai jam setengah sembilan untuk sesi tanya jawab ini. Jadi teman-teman silakan kalau misalkan ada pertanyaan apapun kita bisa langsung isi kolom chat atau nanti di raise hand ya. Oke, kita buka aja termin pertama. Ini ada pertanyaan dari dari siapa nih? Aduh, banyak banget ternyata dari atas. Buat Mas Fahri Sihab. Uh, Mas Fahri, uh, izin bertanya. Apakah kakak pernah menangani permasalahan penyusupan? Ini dari Caca Surya. Uh, okay. Nanti. <laughs> uh, aku mau ditampung dulu, apa mau langsung ditampung dulu kali ya? Tiga... Uh, uh, kayaknya ada pertanyaan serupa juga di bawahnya itu ya. Oh, uh -uh. ditampung dulu ya yang yang masalah penyusupan itu yang hacker hacker gitu ya Mas Fari? Uh, bukan ada yang orang dalam maksudnya? Orang oh orang dalam. <laughs> Oke. Okay. Uh, ini juga ada pertanyaan. Mungkin aku akan uh, random yang untuk Mas Fahri, sama Mas Fari juga biar ada Anda ini apa ada perbedaan aja gitu. Ini yang Mas Fahri juga. Hmm, Mengenai materi incident response, uh, hal atau insiden apa, uh, apa saja yang paling mudah dan yang paling sulit diatasi dalam penanganan insiden response? Ini sama pertanyaannya atau bukan, ya, Mas? Tarik? Ya, setipe sih. Jadi bisa disambung oh, iya? jawab bareng-bareng. Oh, boleh, boleh. Nanti ini uh, dijawab bareng-bareng. Ini pertanyaan buat Mas... Fahri atau Mas Habibi, bagaimana cara memulai untuk mempersiapkan OSCP Mas? Saya benar-benar pemula. Awal apa saja yang harus dipersiapkan dari skill atau basic yang harus biasa dan environment apa yang dibutuhkan ini dari Fah Fauzi Barik uh, Mahya Universitas Telkom. Ini untuk tiga pertanyaan dulu, monggo Mas Fahri dan Mas Farid uh, dijawab. Oke, okay. uh, saya dulu ya yang masalah uh, penyusupan. Sama tadi, insiden itu jadi pertanyaan pertama kan? Pernah nggak menangani masalah penyusupan? Jawabannya pernah. Walaupun sekarang saya itu uh, spesifiknya bukan di insiden respons, tapi kan karena saya kerja di startup, terus dulu tuh uh, belum terlalu matang cyber security-nya, jadi belum ada tuh vertikal-vertikal yang tadi saya jelaskan. Semua itu jadi masih satu untuk semua, dan waktu itu sempat menangani. Uh, permasalahan penyusupan atau kayak uh, hacking gitu, jadi yang untuk itu pertanyaannya: pernah uh, insiden yang paling mudah dan yang paling sulit diatasi dalam penanganan insiden respons tersebut? Jadi, kalau dari waktu itu tuh, uh, saya cuma nanganin satu atau dua, itu pokoknya nggak terlalu banyak lah. Jadi, uh, tantangannya tuh pas kalau ada insiden. Kan kita harus tahu, nih. Pertama, dia masuknya lewat mana, pintu mana yang terbuka. Jadi, kita harus dilihat di servernya itu, port mana aja yang kebuka. Kalau dia website, itu lebih susah lagi karena kita harus tahu uh, fungsi mana yang membuat pintu ini terbuka. Terus, juga harus kita lihat lognya uh, terjadi aktivitas apa aja di server atau aplikasi itu. Yang bikin susah itu, kalau misalnya dia udah masuk. Jadi itu biasanya orang tuh kalau udah masuk ke satu server, dia taruh uh, crypto miner. Jadi servernya dipakai untuk mining bitcoin, semacam itu. Dan uh, scriptnya, kan ada script tuh untuk uh, mining bitcoin, dan nah, scriptnya ini tuh di-encrypt sama dia. Jadi kita kalau ngelihat itu tulisannya tuh ngacak-ngacak aja. Kita nggak bisa tahu ini um, crypto miner. Jadi harus ditelusurin satu-satu. itu. Jadi kan pasti itu ada flow-nya untuk melakukan enkripsi ini. Jadi kita harus lihat satu-satu filenya dari sini kemana, dari sini kemana, dan itu makan waktu lumayan lama sih. Terus juga tantangannya lagi dampaknya dia ngapain aja setelah masuk. Jadi uh, itu menurut saya yang paling susah itu mengetahui dia ngapain aja di dalam setelah dia masuk. Tuh. Oke, Mas Fahri boleh menanggapi. Fahri? Okay. Oke okay, aku. Cool. Um insider insider terus terang uh, so far belum pernah karena kita belum uh, belum ada hacker yang spill ke kita. Walaupun terus terang aja guys, ketika gue bilang belum pernah bukan berarti wah, kalau ini pasti aman ya enggak. Ya bisa aja ada orang hacker yang masuk terus dia diam-diam ngacak-ngacak-ngacak terus ya udah dia nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi emang uh, so far belum pernah uh, kalau inside inside uh, insider ya uh, selama gua gawe uh, selama aku kerja tapi uh, sekarang itu insider ya, yang orang dalam. Sekarang kalau orang uh, insiden, belum pernah juga kalau di company saya kerja, tapi saya pernah diminta tolong sama teman saya waktu itu. Um, dia Jadi apa database dia itu, uh, pas saya lihat, saya lihat, lihat database itu open. Gitu, database-nya terbuka dengan password, ya, dan username yang sama. Gitu kan, ya, udahlah, klasik gitu kan, dia perusahaan kecil sih memang, dan nggak ada orang security. Terus saya bilang, ya, iyalah, ini penyebabnya, aku bilang gitu. Nah, terus, ya, database-nya di-encrypt, dan ya itulah ransomware biasa dia encrypt dan dia ya diancam kalau misalkan uh, kalau tidak di ini tidak dibayar maka ini gitu kan terus saya bilang itu datanya apa aja gitu kan ya data, data cuma staging sih dan memang guys kalau misalkan kita berhadapan dengan, dengan, ransomware orang yang minta duit gitu ya dengan uh, pokoknya ini biar tidak biar biar bisa dibalikin gitu ya datanya gitu kan ya kalau memang memang kalau menurut orang-orang di luar ya ini saya baca saya nggak tahu ini best practice seperti apa tapi sebaiknya emang nggak jangan jangan dibayar gitu ya jadi saya bilang waktu itu ke teman saya udah nggak usah dibayar dan kalau cuma staging ya udahlah nggak apa-apa gitu ya udah ya saya kasih rekomendasi ini dibenerin segala macam terus ya fine gitu sih tapi memang susah ya karena ini pertanyaan sangat tricky bisa aja tadi saya bilang perusahaan saya bisa aja ternyata udah ada udah ada macam-macam di dalam udah ada hacker segala macam yang udah ngobrak-ngabrik ngambil data tapi kita nggak tahu nah itu kan susah gitu ya jadi Ya, yang jadi saya tidak melihat t, t, kami tidak pernah menemukan gitu ya ada insiden ataupun ada insider selama saya ke, bekerja kira-kira seperti itu. Nah, itu aja. Kalau saya pribadi. Oke, okay. ini ada pertanyaan yang ada tiga pertanyaan yang sebenarnya hampir-hampir mirip. Mungkin Mas Fahri sama Mas Farid bisa langsung jawab. Ini pertanyaannya cukup panjang. Dari dari Fauzi Barik Mahya, Pak mau nanya Mas Fahri atau Habibie bagaimana cara memulai untuk mempersiapkan OSCP ini sertifikasinya ya? Iya. Mm -mm. Saya benar-benar pemula, awal apa saja yang harus dipersiapkan dari keterampilan yang dibutuhkan dan pengetahuan yang harus biasa, dan kira-kira environment apa yang dibutuhkan. Ini pertanyaan mungkin akan mirip sama yang kedua nih, ini dari Ilham Sani. Uh, Mas Habibie Fahri atau Mas Fahri uh, pertanyaannya gini ya, Batas minimum apply ke sebuah job yang berkaitan dengan cyber security itu, apa saja? Apakah harus punya sertifikat agar dilirik perusahaan, atau hanya dengan banyaknya kebutuhan, kita bisa apply tanpa sertifikat dan membangun network? Ilmu selagi kerja itu, pertanyaan kedua ini mungkin mirip-mirip uh, juga. Nah, yang terakhir ini juga uh, sangat relevan juga dari Aura Syakira izin bertanya kak uh, untuk lowongan pekerjaan bagi lulusan SMK di bidang cyber security apakah banyak biasanya kebanyakan perusahaan mempunyai kualifikasi minimal S1 padahal beberapa anak SMK juga punya skill yang juga keren gitu di bidang cyber security mungkin pertanyaannya mirip ya maksudnya kira-kira uh, skill yang dibutuhkan apa informasi yang dibutuhkan apa untuk uh, peluang buat uh, siswa SMK itu seperti apa Mungkin aku persilakan Mas Bibi Farid dulu deh, dia kan Mas Gantian. Oh iya, siap. Um, Oke, okay, ini aku pecah jadi dua karena sebenarnya agak kurang, terlalu mirip ya. Jadi OSCP sama intinya adalah yang pertanyaan kedua jenisnya adalah um, ya intinya kita ingin ngelamar pekerjaan lalu kita nggak punya pengalaman kerja dan lain sebagainya itu gimana? Well, begini sih kurang lebih. Memang yang pertama dulu OSCP ya. OSCP itu... Uh, <laughs> Oke, okay, jadi dari skill basis segala macam. Oh, ini akan panjang sih terus terangnya jawabannya untuk OSCP ya, karena emang ini journey. OSCP itu anggap aja seperti kalian tuh naik gunung. Jadi nggak ada cara, nggak ada helikopter yang bisa membuat kalian ada di atas gunung, kecuali kalian harus jalan jalan mendaki gitu ya. Jadi, kalian harus jalan gitu. Nah, ini seperti apa basicnya segala macam? Ini sebaiknya mungkin bisa terpisah, bisa dikatakan presentasi terpisah atau mungkin DM aja gitu. Kalau emang benar-benar butuh, Uh, uh, DM ke saya gitu ya, ntar saya akan berikan uh, bisa dikatakan rundownnya gitu ya, tapi lebih tepatnya ya, ya yang penting kerja keras aja, kerja keras dan pantang menyerah itu aja udah itu aja. Kalau misalkan saya bilang disuruh disuruh menjawab bagaimana kerja keras, pantang menyerah, siap tidak tidur gitu ya itu OSCP itu nomor satu. Nomor dua adalah uh, masalah pekerjaan. Memang sih, uh, memang masalah pekerjaan dan pengalaman ini kayak ayam dan telur gitu loh. Siapa yang duluan? Ayam duluan bertelur atau telur ad, uh, jadi ayam gitu kan, memang susah. Maksudnya uh, harus diakui, memang ini agak tricky. Tapi kalau boleh, saya jujur tadi saya bilang ya, uh, di slide saya sebelumnya saya jelasin, saya itu juga awalnya bukan bekerja full time langsung, tapi saya ada proyek A B C D E gitu ya, proyek A B C D E gitu kan yang saya kerjain, lalu saya ikutan di organisasi, organisasi apa A B C, lalu saya masukin CV baru saya apply di perusahaan yang besar gitu loh, jadi kira-kira seperti itu. Uh, dan proyek ini bisa apapun kok guys. Maksudnya kalau kalian bahkan misalkan punya teman misalkan punya kakak atau punya paman segala macam punya perusahaan atau apa. Sini coba aku uh, aku bisa nih bantu di bidang cyber security-nya. Aku kebetulan bisa nih misalkan ngepatch ngepatch website atau misalkan mau coba-coba server diamanin segala macam. Kalian lalu tanya-tanya ke orang nih gimana, gimana sih cara ngamanin server? Cara ngamanin server? Lalu kalian aplikasikan ke perusahaan-perusahaan kecil tersebut gitu antara saudara kalian atau apa. Masukin CV habis itu udah kira-kira ya itulah dari jadi langkah step kecilnya seperti itu baru ntar dari situ step kecilnya cv-nya udah cukup lengkap baru apply ke perusahaan yang lebih besar yang sebaiknya memang memberikan beasiswa banyak kok perusahaan uh, gue yakin grab juga kali ya gitu <laughs> banyak kok perusahaan yang uh, pastinya memberikan kalian beasiswa gitu ya dalam artian memberikan uh, duit budget training lalu kalian bisa pakai itu untuk ambil sertifikasi sertifikasi dannya begitu kurang lebih Paling dari saya itu sih. Silakan Mas Fahri. Ya, yeah. sore lupa tadi pertanyaan pertanyaannya apa? Oke. mau mulai ya, Mau mulai mau mulai OSCP ya? Aku aku aja yang bilang ya Ma, Mbak Noep ya. Jadi oh, ya, boleh, boleh, uh, boleh. Mas Fahri ini yang apa masalah OSCP yang pertama? Gimana OSCP? Oh iya yeah, ya, yeah. OSCP seru banget nih. Ini sertifikasi yang pertama kali saya ambil nih. Uh, <laughs> Tapi, bagus nih, saya senang banget yang nanya mau uh, ambil OSCP ya, karena kalau udah OSCP itu uh, biasanya orang-orang tuh udah langsung melihat, "Wah, ini orang punya skill nih." Karena beda sama sertifikat lain, OSCP ini kita dibuktikan secara praktikal ya, bukan hanya teori, kita hafal, tapi kita harus mengaplikasikannya ketik-ketik di komputer itu untuk dapat sertifikat itu. Nah, untuk persiapannya itu bisa mulai dari online-online uh, aja. Ada vulnerable server atau vulnerable web application itu kayak di phone hub, v u l n h -U -B, atau hack the box. Itu tuh soal-soal di situ mirip-mirip sama OSCP. Terus juga dulu waktu saya mulai tuh, uh, saya mulai dari phone hub, habis itu uh, mau coba sendiri tapi nggak bisa akhirnya lihat dulu ke uh, kunci jawabannya dari kunci jawabannya itu saya coba ulangin sendiri kayak sekitar 5 sampai mesin yang saya lakukan itu akhirnya yang ke 11 saya udah mulai pede untuk melakukannya sendiri jadi yang ke 11 sudah nggak lihat kunci jawabannya lagi terus kalau dari hack the box itu um, bisa mulai dari mesin paling gampang sampai ada yang levelnya susah itu nah uh, itu aja sih terus oh ya terus juga saya mau nambahin jadi waktu ambil OSCP ini Uh, jadi kita tuh nggak santai-santai pas ngambilnya nggak hanya kayak satu jam sehari gitu. Saya dulu waktu sambil kerja soalnya kan, jadi masuk kantor jam 9, pulang kantor selesai kantor jam 5, nyampe rumah jam 6, sholat maghrib, habis itu mulai jam 7, selesai makan malam sampai jam 12 malam, paling nggak tuh. Jadi lima jam sehari selama tiga bulan untuk uh, dapetin OSCP-nya oh, ini, tapi juga tiga bulan tuh nggak ujian terus lulus. <laughs> Saya gagal dua kali. Itu tuh stres banget, emang susah. Dan kita harus uh, emang itu tantangannya sih dibikin susah supaya kita kreatif. Akhirnya pas lulus tuh ada kepuasan tersendiri dari situ. Mantap. Iya. Yang kedua ini uh, apa lebih ke arah pekerjaan. Misalnya tadi lulus SMK segala macam yang nggak punya pengalaman, yang tadi minimal butuh S 1 dan lain sebagainya. Gimana sih uh, caranya? bisa ngeplay di perusahaan cybersecurity gitu. Ini oh. yang belum punya pengalaman awalnya. Uh -huh. Fresh graduate lah. Uh -huh. yeah. Dulu saya juga masuk security, bisa dibilang fresh graduate ya, walaupun setelah satu tahun lulus baru masuk kerja sebagai security, tapi anggapannya fresh graduate juga karena secara pengalaman masih nggak ada, ilmu saya itu hanya dari online-online, saya ala kadarnya untuk bisa diterima dalam posisi itu. Jadi mungkin kalau mau bekerja security Jangan mulai dari yang levelnya Manager atau apa ke atas itu ya Mulai dari analis dulu aja yang Entry level, dari situ kan requirement-nya juga nggak Tinggi-tinggi banget, dia nggak harus ada sertifikat ABC gitu, terus juga tergantung Kepada perusahaannya, kalau perusahaannya Yang udah gede Udah matang security-nya, biasanya Dia mau carinya yang senior-senior Juga, jadi mungkin nggak cocok kalau Apply ke situ, jadi cari perusahaan yang Baru mulai security-nya Atau juga mungkin perusahaan besar yang nyari junior. Jadi daftarnya sesuai aja. Terus jangan takut sama uh, belum punya pengalaman, asal daftarnya posisinya yang sesuai aja. Terus juga uh, SMK atau S1 itu sebenarnya hanya formalitas aja, tapi yang penting tuh punya skillnya atau enggak gitu. Sebenarnya tergantung ke perusahaannya juga sih. Kayak contohnya saya tahu ada beberapa orang yang nggak punya ijazah S1 tapi uh, posisinya udah jauh di atas saya gitu. Karena karena itu karena dia membuktikan dia punya skill bukan punya s 1 Oh keren keren oke yang penting skillnya teman teman berarti emang harus uh, diasah dulu nih skillnya dari sekarang oke lanjut aja ya ke term berikutnya ini teman teman aku mempersilahkan teman teman yang mau nanya langsung ke pembicara boleh raise hand ada Noda. yang mau yang chat belum selesai loh BTW. Itu masih banyak tuh. Atau mau yang di combine, di combine. Di combine. Oke. Okay. Ada yang mau raise hand atau aku mau tunjuk nih yang tadi nanya di chat. Ada 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 Rio Permana, kemudian ada Dendi dan Perahan. Kira-kira ada yang mau nanya langsung enggak atau bicara? Kalau kalau mau boleh raise hand mana nih orangnya? Ada ya? Ya udah kita nanti tunggu ya yang mau nanya langsung bisa resen uh, di sini langsung open open mic aja. Uh, kita jawab aja untuk term berikutnya. Ini dari Rio Permana. Uh, Mas Fahri, bagaimana cara kita sebagai orang awam untuk melindungi diri dari scam atau cyber attack? Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui. Ini pertanyaan pertanya pertanyaan pertama untuk uh, tamin ini. Uh, yang kedua dari Dendi, saya ingin bertanya kepada Taahabigi, Pak, apakah kerja di cyber security konsekuensinya untuk uh, untuk me menyelesaikan atau mengalami ini? Menyelesaikan kesalahan dalam menangani suatu kebocoran sistem itu besar atau kecil, Pak? Apalagi yang baru memulai di perusahaan cyber security itu dari Dendi. Soalnya yang pertama itu yang mana dari siapa? Uh, yang pertama itu dari Rio Permana Itu untuk okay. bagaimana cara uh, melindungi dari scam atau cyber attack. Yang kedua dari Dendi. Oh, dari Dendi. Uh, Dendi ini pertanyaannya bagaimana kita menyelesaikan pembicaraan uh, sistem di perusahaan yang perusahaan cyber security ini dari Dendi. Kemudian yang terakhir, dari Farhan, apakah enam tahapan itu semuanya perlu dikuasai? Ini mungkin dari PPT-nya Mas Fahri ya, 6 tahapan tadi. Atau hanya ada beberapa bidang saja yang perlu uh, dikuasai? Ini pertanyaannya. Uh, oh, di sini ada yang raise hand nih. Jadi, benar udah, udah, belum pertanyaannya? Mas Fahri, Mas Fahri. next satu-satu aja deh, pusing aku. Karena ini beda-beda ya? soalnya. Satu-satu ah, okay, aja. Oke, kita... Uh, kita kita sambil dengerin dulu dari Fauzi kali ya. Fauzi, boleh deh open mic. Kita refresh nih biar nggak pusing dengerin saya ngomong. Coba mas. Fauzi, boleh open mic nanya langsung. Fauzi Barik. Nah ya. Silahkan Fauzi. Ya. Halo Fauzi. Suaranya kurang Aduh. Oh, dengeran, uh, lebih besar lagi boleh enggak? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sekarang kedengeran? Lumayan. Coba. Okay. Suaranya okay. lebih besar lagi. Okay. Okay. Nah, itu kan saya tanya sama Mas itu atau Mas itu. Itu kan di effect box. Fauzi atau... uh, uh, bisa lebih besar enggak? Atau didekatkan yeah. aja? Oke. Okay. Udah kedengeran? Mas Gini? Better. Oke. Okay. Okay. Ini kan uh, untuk memulai SDP kan kita uh, bisa lapse. Lapse. Kalau memulai lapse-nya itu starting dari lancar di situ sulit. Kok nggak kedengeran sih? Sampai-sampai... Ah, sampai sampai terus hilang. Iya. Oke. Langsung pada saat itu nanti kan untuk mempersiapkan OSCP kan kita butuh untuk belajar dulu uh, lab lab labs nah, gitu. kita bisa mencoba di hack the box sama try hack me. Nah, misalkan saya mau mencoba di hack the box tapi yang levelnya isi paling mudah gitu. Mm -hmm. Kesulitan gitu loh mas. Ini, isi gitu, gitu. Nah, itu, bagaimana, hmm. bagaimana, terus misalkan hmm. ada exploit yang seperti kayak buffer hmm. overflow atau yang pakai coding itu bingung, hmm. harus menggunakan bahasa programan apa, itu itu yang bingung di situ, di basicnya basic nah, persiapannya Oke, aja sih. Thank you. Merti -merti. Oke Bung, ada tanggapan mungkin ini kaitannya sama pertanyaan dia tadi. Boleh. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Mas Fahri atau Mas Fahri? Habibi aja deh, biar nggak pusing. Fahri atau Habibi? Oke. Okay. Fahri dan Habibi. Ah, mantap. Mas Fahri silakan Boleh Mas Fahri. <laughs> Oke, okay. saya mau jawab yang uh, tadi di chat dulu ya. Itu kan hanya apakah 6 bidang itu harus dikuasai. Jawabannya nggak. Contohnya saya tuh nggak menguasai bidang incident response atau governance risk and compliance itu yang penting pilih satu aja fokus di situ dan jadi expertise itu. Terus juga kalau misalnya nanti jadi kalau berkarir di security itu kan kita mulai dari analis terus nanti naik jadi engineer, terus jadi engineering manager, terus naik naik lagi sampai pada bagian tertinggi itu direktur kan atau chief security officer. Nah, chief security officer ini diharapkan mengerti semua bidang itu. Jadi kita jangan terlalu asik juga dalam satu bidang. Kecuali tergantung targetnya. Kalau emang seneng banget di penetration testing itu ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Tapi kalau misalnya nanti ke depannya pengen jadi uh, chief security officer atau direktur itu, nanti kan kita harus menguasai semua bidangnya itu karena nanti bakal punya anak buah di masing-masing vertikal itu. Ada ada uh, kepala penetration testing, ada kepala governance and compliance. Jadi kita harus mengerti juga itu, itu jawabannya untuk yang itu. Terus uh, pertanyaannya, cara kita melindungi diri dari scam atau cyber attack karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui uh, sebenarnya nggak terlalu susah sih. Uh, tapi ini aja agak suka mengelabui. Ya, emang tujuannya itu kan kayak contohnya kalau lihat email, misalnya dibilang selamat, Anda dapat uh, voucher, tapi harus uh, transfer duit dulu. Itu kan. Sebenarnya, contoh dari cyber attack, ya, walaupun kayak penipuan gitu, terus ada juga email, email spam yang masuk. Dibilang, "Akun Facebook kamu password ada yang coba masuk nih, silakan ganti passwordnya. Kita harus lihat nih yang bener-beneran kirim emailnya Facebook atau domain lain, tapi mengaku-ngaku sebagai Facebook. Nanti kan implikasinya kita buka website itu, masukin email dan password Facebooknya. Akhirnya malah kita kena hack, yang tadinya nggak kena hack gitu." Terus, uh, itu dari sisi user. Kalau misalnya kalian punya website atau aplikasi apa gitu ya, sebaiknya dicari teman yang paham security untuk dibantu tesnya, karena kan aplikasi kalian bakal ada penggunanya, dan penggunanya juga nggak bakal senang kalau datanya itu nggak aman. Itu aja, Kak. Oke, okay. Pak Habibie ada tanggapan nggak? Um, aku mau ngejawab, ya itu itu semua aku udah setuju langsungnya. Yang yang tadi <laughs> aku retweet aja terus terang itu udah apa yang di kepala itu udah di tadi sudah di sudah diucapkan di gitu ya sama Mas semuanya. Jadi oke, okay. tapi ada pertanyaan tadi dari yang yang apa lewat langsung ya itu kayaknya belum kejawab ya. Jadi yang yang tadi yang bertanya itu intinya adalah bagaimana tadi pas OSCP itu ada kan ada ada, ada pas tadi ada try, uh, try the hop, apa, hack the box full .com, gitu segala macam itu tadi dia bilang uh, si itu dia merasakan kesulitan gitu ya level isi aja saya nggak bisa tapi kira-kira seperti itulah bahasanya nah gimana nih uh, bagaimana cara menanganinya kalau saya pertama adalah jangan lihat easy izinnya saya kayak oke okay lah itu easy tapi bukan berarti itu itu basic gitu loh itu bisa aja emang easy tapi emang tuh susah jadi ya tinggal cari aja yang kalian memang uh, bisa gitu dan kalau misalkan apa kalau kalau misalkan apa tadi Easy, misalkan ada beberapa hal yang nggak bisa lalu kalian mungkin oh, udahlah saatnya cari kunci jawabannya ya cari jawabannya biasanya dikasih kok apalagi yang the box kan kadang-kadang dia retire mesinnya terus kita bisa lihat jawabannya atau ya tanya ke orang ke teman kalian yang lebih ngerti kira-kira seperti itu sih jadi nggak usah ini lapang nggak usah berkecil hati ya itu biasa nggak bisa gitu loh ntar kalian kalau misalnya sertifikasi kayak tadi yang contohnya kayak OSCP, itu kalian akan merasa benar-benar paling paling bawah lah gitu itu akan ada saat ada 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 saat saja kayak kok gue bodo amat ya gitu kayak gitu gitu tapi ya itu yang penting jangan sampai patah hati terus semangat gitu loh bisa kok pasti kita semua karena kita pun juga udah pernah mengalami fase-fase seperti itu <laughs> menarik tadi pertanyaan terakhirnya udah oke okay. teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak cara langsung kalau misalkan ada yang mau nanya silakan raise hand terus ini ada pertanyaan yang tadi dari Dendi, mungkin aku akan perjelas. Dendi boleh uh, boleh memperjelas dengan uh, open di. Kalau misalnya pertanyaan saya kurang uh, kurang uh, sesuai dengan maksud dari Dendi, uh, pertanyaan Dendi kayak gini. Kalau kerja di bidang cybersecurity, potensi adanya kesalahan dalam menangani kebocoran sistem itu besar atau kecil, Pak? Ini mungkin ada nggak sih kira-kira kita tuh salah gitu dalam menangani menangani kebocoran tersebut? Mungkin? Dari Mas Fahri atau Mas Habibie Mas Habibi punya pengalaman itu? Ya, uh, saya, saya dulu deh yang jawab. Konsekuensinya besar atau kecil sebenarnya tergantung kepada uh, dampaknya ya. Kalau misalnya terjadi kebocoran atau ada yang hack itu dampaknya apa? Apakah perusahaannya langsung kena denda atau perusahaannya rugi puluhan miliar atau bahkan? Uh, ada demo sampai tutup gitu kan. Tapi yang penting tuh jadi tuh flow-nya biasanya seperti ini sih. Misalnya saya mau bikin satu fitur gitu. Kalau ada tim security-nya ini kan dari pertanyaannya mengasumsikan ada tim security internalnya itu yang menangani security-nya kan. Jadi fitur ini dikirim dulu ke tim security untuk dites. Nah, ini seba kita sebagai orang security ini ngetesnya harus uh, benar-benar pelan-pelan sama benar-benar harus kreatif, kita harus pikirin kira-kira celahnya bisa dari mana aja sih kalau orang mau masuk itu. Karena konsekuensinya itu sebenarnya uh, besar, walaupun tergantung kultur perusahaan, nggak dimarahin secara langsung. Tapi kalau misalnya memang terlalu besar, ya bisa aja sampai dipecat sih. Saya nggak tahu ya, itu soalnya tergantung kebijakan perusahaan. Ada yang memang menganut kesalahan, nanti belajar dari kesalahan, atau ada yang nggak toleransi sama sekali. Tapi pekerjaan ini tuh tanggung jawabnya uh, besar dan juga jangan takut karena sebenarnya bukan bukan 100% tanggung jawab dari orang security karena tanggung jawab si developer juga akan dia yang bikin aplikasinya. Masa kita ini salahin kalau kita nggak nemu gitu. Hmm, itu aja. Habibie mungkin mau nambahin. Ini susah ya, maksudnya pertanyaan tricky sih. Um, ya memang <laughs> Um, ya jadi jadi orang sebenarnya bisa dikatakan jadi orang itu tadi yang seperti dibilang ya kalau ada fitur atau apapun perubahan karena saya memang lebih ke, banyak ke infra gitu ya infra infra engineering itu lebih luas nggak cuma aplikasi kita juga ngelihat server segala macam memang sangat sulit ya kalau misalkan dibilang wah kalau ada tim cyber security pasti aman itu tuh nggak nggak mungkin sih karena attack sektor itu terlalu banyak dan tadi saya bilang. Kita itu, jadi akhirnya kita tuh bekerja sesuai dengan best practice aja. Misalkan, oke okay lah kita akan coba comply dengan misalkan checklistnya WhatsApp Atau misalkan checklistnya PCI DSS atau NIST. Misalkan kita akan mencoba mengikuti checklist itu. Ya dengan, ya kita melakukan best effort aja gitu. Karena memang kalau misalnya dipikirin terus, wah ini harus aman segala macam, kita bakal stress sih. Dan jangan seperti itu ya. Jadi kita follow best practice aja dan bagaimana kalau misalnya dihukum didenda segala macam nggak pernah dengar sih orang didenda kecuali satu ada pernah kalau nggak salah dari perusahaan ada adalah saya ada, lah, saya nggak enak kalau sebut perusahaannya itu yang kena itu cisonya dipecat cisonya ya ciso itu chiefnya tapi kalau engineer-nya ya biasa maksudnya nggak yang kena itu cisonya biasanya kalau terjadi insiden yang kena pertama itu cisonya biasanya biasanya ya ini kita cerita biasanya oke okay? Jadi buat kalian enggak lah, kalian terlalu jauh ngomongin CISO gitu ya. Kalian kan fokusnya ke engineer dulu, jadi engineer dulu kan. engineer harusnya aman-aman aja selama kalian ngelakuin best practice. Gitu sih. Ya, yeah, CISO maksudnya direktur security-nya. Ya, yeah, direktur ser uh, betul, direktur security-nya, Ya. Yeah. Level C lah. Cuma. Oke, okay, tenang guys. Tenang, tenang ya. Udah merasa tenang ya, kita nggak akan dapat sanksi atau denda gitu. <laughs> Ini satu terminum terakhir nih ya, sebelum kita, uh, kita ada ingin nyoba kahup nih teman-teman, bisa ikutan quiz ini terakhir. Jadi ini satu termin terakhir, ada dua pertanyaan. Nanti Mas Fahri sama Mas Habibie silakan jawab, boleh singkat juga. Uh, yang pertama adalah, prospek karir pekerjaan cybersecurity di Indonesia itu kira-kira gimana? Uh, terus yang kedua adalah, program cyber security ini kan ada dua bentuk sertifikasi ya, ada CISA dengan Pentest nih. Nah, kalau misalkan Mas Fari sama Mas Habibie terus milih, mau pilih apa? Kira-kira alasannya seperti apa? Ini buat gambaran ke depannya. Mau ikut sertifikasi yang mana? Monggo, ini eh, termin terakhir ya. Kebetulan, Mas Habibie atau Mas Fahri? Monggo. Moderator tentuin. Ya, Habibie duluan uh, deh. Saya tentuin. Oh. Ya udahlah. Jadi kalau lo padahal suruh memilih. Ya udah Mas Fahri Eh, Mas Fahri siap. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Pertanyaan yang pertama, prospek karir ya, prospek karir pekerjaan untuk cyber security di Indonesia kira-kira gimana ya? Uh, ini kan tadi Habibie slide-nya nih jelasin kata prospek karirnya uh, bakal luas dan bakal bagus. Menurut saya, saya setuju dengan itu. Karena yang punya keahlian dalam cyber security ini enggak banyak. Terus juga sekarang ini um, kesadaran Indonesia terhadap cyber security ini juga lumayan penting. Menurut saya ini naik tuh gara-gara kasus Facebook yang tahun lalu atau dua tahun lalu itu. Akhirnya orang-orang jadi mikir, wah ini data gue di Facebook diambil orang nih. Akhirnya sekarang perusahaan-perusahaan juga udah mulai sadar dengan cyber security. Tapi masalahnya, yang ahli itu kurang, jadi makanya saya, saya juga senang banget bisa sharing di sini, infra digital, karena uh, kita mau bikin orang-orang menjadi ahli, ahli cyber security. Jadi, kalian inilah yang nanti bakal dicari sama perusahaan-perusahaan itu yang udah mulai sadar dengan security. Jadi, prospek uh, kerjanya sangat bagus, kalau menurut saya. Oke, okay, uh, Habibie, coba <laughs> jawab yang itu dulu. Oh, yang ini dulu, um, ya prospek karir ini masalahnya ngomongin di Indonesia ya. Um well, sebenarnya kalau globally yes pasti. Kalau Indonesia kayak ya memang kalau gua lihat uh, kalau aku lihat ya, misalkan dari tren, tren kita bicara tren ya. Uh, saya kan ngelihat tren dari dari luar gitu ya. Maksudnya dari luar, di Indonesia segala macam saya bandingin gitu. Memang uh, tren, trennya pasti naik. Itu jawabannya sudah absolutely. Jadi semua negara itu namanya trend cyber security itu tuh pasti naik, oke. Okay. Tapi masalahnya kan, saya ingin sedikit bikin informasi sedikit mengenai seberapa landai atau seberapa curam naiknya, saya seberapa tinggi gitu naiknya. Kalau di Indonesia memang, bel, kalau saya lihat naik, tapi belum tidak seexpect harusnya tuh seperti ini gitu, tapi kok masih segini gitu, maksudnya masih belum. Saya dulu pernah ngobrol sama uh, seseorang di Singapura gitu ya, Tem uh, bisa dikatakan rekan saya di Singapura, itu dia juga orang Indonesia, maksudnya, maksudnya, dia pernah pernah tinggal di Indonesia gitu ya beberapa, beberapa tahun. Dia bilang gini di Bi Indonesia itu bisa dikatakan untuk cyber security itu tuh lima tahun kebelakang Singapura gitu. Jadi kita ketinggalan by the way, tapi naik gitu ya. Jadi itulah kenapa guys kalian uh, saya di sini ngisi tentunya dengan harapan nggak cuma untuk ngisi aja, tapi kalian juga kontribusi aktif. Itulah kenapa dibutuhin kalian untuk memajukan security Indonesia jangan sampai ketinggalan sama yang lain. Kira-kira seperti itu ya. Prospek jelas, in short, TLDR bagus. Yang tadi pilih CISA satu Pentes gimana nih, biar dapat bayangan? Ya ya, pas nih, pas nanya, saya tuh lihat-lihat uh, silabusnya. Jadi ini saya share screen ya, udah kelihatan kan? Jadi yang di sebelah kiri itu uh, CISA Plus, yang di sebelah kanan itu Pentest Plus. Sebenarnya nggak ada yang lebih bagus, cuman kalian lebih suka yang mana. Jadi kalau misalnya kita lihat pelan-pelan nih di Pentest Plus itu, ya yang diajarin tuh planning sama scoping. Jadi eh uh, misalnya kalian dikasih target www.google.com itu suruh hack, nah kalian harus eh uh, plan dulu nih google.com itu ada subdomain apa aja, abis itu direktorinya ada apa aja, um, itu sekalian planning scoping sama information gathering Information gathering harus tahu ini di google.com itu ada fitur apa aja sih bisa upload bisa admin ganti password bisa uh, forgot password dan segala macamnya itu jadi setelah kalian udah plan scope ama udah dapat informasi tentang targetnya ini baru deh kalian melakukan attack ama exploit nah ini kan di sini diajarin nih ya, exploit network wireless application uh, radio frequency based physical security attack gitu. Baru dari situ ada tools-toolsnya yang dipakai nih, ada bantuan-bantuan. Jadi nggak nggak semuanya kayak di film ngetik cepat gitu, tapi ada tools yang kita pelan-pelan masukin satu-satu sesuai targetnya, terus uh, dijalani nanti lihat hasilnya apa. Ini kan ini sepertinya testingnya uh, otomatis ya, tuh jadi pakai scanner gitu. Terus nanti terakhirnya belajar cara nulis report yang bagus sama komunikasi yang bagus karena Mau sehebat apapun kita, tapi kalau misalnya klien kita atau siapapun yang mau lihat hasil kita kerja, nggak bisa baca reportnya, nggak ada gunanya juga, kan? Jadi, nulis report itu sama pentingnya sama skill dari penetration testing. Jadi, supaya orangnya bisa jelas melihatnya, karena targetnya ini kan nggak orang yang uh, ahli teknologi. Misalnya, kayak manajer kalian belum tentu dia ahli coding, belum tentu dia uh, ngerti. Security, security, atau bahkan CEO-nya, direkturnya, karena dia kan fokusnya ke bisnis, tapi dia harus mengerti juga nih, ini serangannya, dampaknya apa, terus caranya gimana, dan cara benerinnya gimana, itu bagian dari reporting. Nah, kalau di CISA Plus ini yang sebelah kiri, threat and vulnerability management, software and system security, compliance and assessment, security operation monitoring, incident response, nah ini kan udah mulai kelihatan nih, jadi yang sebelah kiri itu variasinya lebih banyak ya, ada incident response, security operation, sama compliance and assessment. Ini ini tiga hal yang berbeda nih yang kayak yang di slide saya itu vertikalnya beda-beda. Ini dia udah ngambil tiga. Nah ini kebetulan dari tiga tiganya ini saya nggak ahli di situ dan kurang tertarik di situ. Kalau saya secara pribadi disuruh tanya mau yang mana, saya lebih ambil yang pentas plus. Tapi itu bukan berarti itu yang paling benar karena emang saya lebih sukanya di situ aja. Jadi tergantung kalian suka yang mana. Tapi lihat dulu ininya, silabusnya apa sih yang bakal dipelajarin. Gitu. Oke. Pasar sama Habibi mau nambahin enggak? Untung ya? ada untung ada website itu sih jadinya saya bisa sedikit ngasih insight juga ya. Oh, <laughs> Kalau oh, nggak oh. saya bingung. Gitu. Um, ya yeah, oke okay, well, um, ada Betul, itu sama setuju persis. Bahkan sampai saya milih, kalau saya milih mana, C1 plus atau pentas, plus saya akan milih pentas plus. Itu benar, tapi ini ada, ada tapinya ya. Ini ada tapinya, um, tergantung dari pertama adalah suka, suka yang mana itu benar. Dan kalau saya lihat lagi, silabusnya ini uh, lagi, apa lagi, ingat-ingat gitu ya. Yang c itu lebih general kalau saya lihat ya. Dan memang sih agak susah ya menentukan kalian itu suka di mana kadang-kadang kadang-kadang atuh -kadang, gue mau ngapain ya bahkan dalam hidup aja kita nggak tahu mau ngapain dan <laughs> itu filosofis banget by the way. Tapi kalau emang kalian tipikal seperti itu dan gue yakin sih kayaknya mungkin most of kalian um, gue menyarankan tuh kalian untuk cisa plus karena saya pun saya suka pentes karena saya tahu saya suka pentes dan saya akan pilih pentes plus. Tapi buat kalian yang bener-bener nggak -bener nggak yakin dengan pilihan kalian uh, masih ngawang mau ngapain mendingan sisa plus dulu. Nah, dari sisa plus kalian punya gambaran lebih lebih dalam nih di semua bidang. Baru kalian ntar milih lagi gitu loh. Jadi habis bahkan enggak enggak apa sangat memungkinkan juga misalkan habis sisa plus ya mungkin pentas plus habis itu untuk mempertajam misalkan kalian suka pentas gitu atau yang lain misalkan gitu ya. Ya tentunya susah ya sekali lagi tapi kalau kalian benar-benar ngawang sama sekali saya sangat menyarankan sisa plus dulu. Kalau benar-benar awang ya, tapi kalau kalian udah punya direction, oh saya suka pentest, saya suka melakukan testing testing, pentest plus ites, Gitu sih. Oke. Okay. Menarik semuanya, teman-teman. Oke, okay. ini uh, termin terakhir ya, semuanya kira-kira uh, semuanya udah terjawab uh, pertanyaan dari Mas Fahri dan Mas Habibi. Nah, kita sebenarnya mau coba ahut nih, teman-teman, semuanya. Ujung nggak ya? Soalnya ini ada tambahan satu merchandise lagi buat Kahut. Jadi aku akan menyerahkan sesi ini kepada Mas Ikrar Hesa. Boleh. Mas Ikrar Hesa, kita ada Kahut, ada kuis, ada lima pertanyaan, dan lima pertanyaan itu semuanya dari PPT-nya Mas Habibie dan Mas Fahri. Jadi tenang aja kalau misalkan teman-teman tadi ngikutin dari awal, pasti akan bisa jawab. Dan kalau misalkan nanti yang nomor satu, aku harapkan akan mendapat merchandise. eh uh, boleh Mas Ikrar Resa? Baik, terima kasih uh, Mbak Noep. Saya akan segera share screen. pas Fahri sama Mas Habibi jangan ikutan ya, nanti nomor satu. Gimana <laughs> muncul? Muncul ya? Halo? Iya yeah, yeah, muncul 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 okay. muncul. Nah, muncul. Teman, -teman, boleh ini ya buka kahut.it terus masukin pinnya ya tiga satu lima Ini ada jurinya langsung Mas Fahri dan Mas Habibie jadi tenang aja kalau misalkan ternyata salah nanti hmm. Dibenerin langsung dari ahlinya. Kalau ada human error ada human error alias saya kan, yang kurang kurang menginterpretasinya kurang jadi silahkan ada ahli. Oke, kita tunggu sampai satu menit lagi. Eh, satu menit lagi, dua menit lagi deh. Ayo, teman-teman, masuk! Ayo, ayo, ditunggu! Sampai dua puluh, dua puluh, dua puluh deh. Dua puluh, dua puluh. Silakan, teman-teman, masuk semua! Oh, wow, lumayan nih, dua puluh, dua puluh. Pada ini akan persaingannya akan sangat sangat sulit ya untuk mendapatkan satu merchandise. guys ada sekitar berapa ini? 29 persaingan satu banding berapa nih kemungkinan ini di bawah santai ya bawah oh, santai oh saya mau membuat iklim kompetisi banget ya iya yeah padahal ini... ini buat seru-seruan aja okay. iya buat pemahaman aja sih iya buat refresh tadi yang di, uh, yang diomongin sama Ari sama Mas Habibie tenang aja kok ini kayak nge ini bener nggak ya? Mm -hmm. gue malah takut nih namanya karena perannya cuma lima. <laughs> oh harusnya berapa? nanti komputernya bingung milih pemenangnya oh iya bener ngeheng jadi bisa-bisa ya ada bener semua kan Ntar nanti? bisa-bisa wah siapin banyak merchandise berarti nih <laughs> <laughs> Boleh Mas Fari uh, jadi sponsor? <laughs> Pintar ya Anda. Atau Mas Habibie mau jadi sponsor juga? Wih, Gojek sebabnya apa bagus-bagus itu. Oh. Wih, bener tuh boleh-boleh. Oke, okay, kita coba coba ya, coba ya. Satu menit lagi ya teman-teman, kalau misalkan di luar dari satu menit lagi, teman-teman akan telat nih. Jadi tulis banget langsung segera, segera banget nih 20-20 kita akan Cus mulai, untuk lima pertanyaan, penentuan teman-teman dapat merchandise atau enggak, wow. Wah, <laughs> ini sangat kompetitif nih. <laughs> Oke, okay, deng-deng-deng-deng, kita akan memulai. 20-20. Udah ya? Mau Udah mulai. ya? Oke, okay. dengan 50... Enam peserta kita mulai. Siap, teman-teman semuanya ya? Dua Pilih jawabannya di HP kalian ya? Ya, di tengok HP-nya. Di tengok, oke. Ayo, <laughs> oke. Okay. Mas Habibi jangan ngasih clue dong, jangan disenyum senyumin ya pesertanya. Loh, itu Mas Horis nyum juga. Yang sapo Mbak no nya. Wah, 28 yang benar. Baik. Kita lanjut nih siapa nih sementara nih? Eh, 12. 12 dua, 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 dua yang benar, 28 Udah, yang dua, salah. yang iya, iya, iya. <laughs> Aura Shakira. Wah. Di paling cepet nih berarti nih. Lanjut true or false? Red team. Oh. Wow, boleh, boleh. Kita lanjut, kita lihat. Kasemen sementara. Wih, cepat banget nih kita lanjut, hmm, gua aja nggak tahu loh ini btw <laughs> ini dari ppt nih ppt mana nope, <laughs> oke okay. Baik, lanjut. Wah, Fauzi Barikmahnya. Kita lihat. Pertanyaan keempat. Semakin ini ya, kompetitif ya, Bun. Oke, okay. keren keren Let's see. Wah, Fauzi balik ya. Ini ada Dewi di posisi kedua ya, akan mengejar. Pertanyaan terakhir, pelan nih, ini benar nggak sih jawabannya? Benar ya? Gimana nih? Oke, okay. ya. Berarti alhamdulillah lolos ya. <laughs> Salah salahnya. Baik, kita akan lihat siapa pemenang kita untuk quiz kawat kali ini. Tad. Pertama ada posisi ketiga Muhammad Ramdani. Di posisi kedua kita punya Hari M. Fauzan. Posisi pertama kita punya. Tadang. Dendi, sangat mengejutkan ya. Dendi langsung menyusul, menyusup atas selamat untuk Dendi. Dendi habis ini boleh segera menghubungi uh, tim IDF. Terima kasih. Saya. Gak nyangka, oh Dendi langsung ngasih testimoni <laughs> nih. Oke, okay. terima uh, terima kasih uh, sesi kahutnya Mas Esa. Ini menarik banget. Jadi kita punya pemenangnya, Dendi. D&B, wow. uh, 50 orang nih. Oke. Okay. Ini karena uh, Kahut sudah selesai. Hmm, tadi mungkin ada yang perlu di Ada ya, aman semuanya soal-soalnya ya Mas Habibie dan Mas Fahri ya. Aman ya? Mantap. Oh, orang ada orang ada yang soal yang jawabannya saya nggak tahu tuh yang Facebook 86 juta itu saya nggak tahu loh. 86 saya 86 juta. Saya lihat di Google. Lihat di Google. Baru oh so Google my sekarang. My <laughs> my <laughs> di PPT. Oke. Okay. Oh, PPT ya. Oh iya yeah, benar juga. Itu soalnya kalau di PPT-nya Mas Habibi banyak banget kasusnya. Jadi saya pilih dari Google aja langsung kebocoran data Facebook. Oke. Hmm. Oke, okay. <laughs> okay, semuanya aman. Kahutnya seru, kita dapat uh, pemenangnya Mas Dendi. Uh, untuk ini udah di penghujung acara. Uh, mungkin aku kasih kesempatan buat Mas Habibie dan Mas Fahri uh, boleh kasih closing statement dulu, uh, closing, uh, closing statement singkat habis itu kita foto bersama ya. Silakan Mas Habibie deh boleh. Closing statement. Closing statement. Uh, pertama-tama sekali lagi terima kasih buat yang buat kalian buat ngulang waktunya. Uh, tentunya dari saya pribadi juga mohon maaf kalau ada kesalahan kata uh, selama saya presentasi barusan. Uh, yang paling penting adalah dari saya adalah jangan takut uh, tetap semangat gitu ya, dan tentunya sekali lagi, reach out ke orang-orang yang intinya adalah cari mentor, reach out ke orang-orang yang menurut kalian itu bisa dijadikan mentor gitu. Dan saya pribadi terus terang tadi saya udah ngasih telegramnya, ya, dan saya akan tulis lagi di sini. Itu banyak banget yang dari batch, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, itu uh, masih nge-telegram saya. Uh, buat kalian yang punya Telegram, bikin dan silakan kontak, nggak ada masalah. Oke, okay? dan yang paling penting sekali lagi, tetap semangat ya. Jangan pokoknya, jangan nyerah tadi. Apa ini, ini easy, tapi saya nggak bisa segala macam. Bisa tinggal sabar, tunggu waktu, dan tetap semangat, dan pasti itu akan bisa. Kira-kira seperti itu, itu aja sih paling. Terima kasih semuanya. Mas Fahri, boleh kasih closing statement? Iya, ya. Terima kasih juga semua yang udah menyempatkan waktu untuk hadir. Uh, tetap semangat untuk untuk belajar, belajar apapun. Di sini kita konteksnya lagi, ngomongin cyber security. Cyber security nggak lebih susah atau lebih gampang dari bidang lain, sama aja. Terus juga, mumpung uh, demand lagi tinggi di Indonesia, jadi uh, sangat menggiurkan. Itu terus, uh, ya. Kalian tetap semangat, cari mentor, benar kata Habibie, ikut komunitas-komunitas online. Kalau bingung bisa ditanya juga ke kita, apa namanya, komunitas yang mana bisa diikutin, karena bisa uh, banyak meetup juga tiap bulan, tiap dua bulan sekali gitu. Dari situ, kalian bisa kenal ke uh, praktisioner yang lain, terus juga tahu apa yang kalian belum tahu gitu. Jadi, bisa aja uh, ada vertikal baru di security yang kalian lebih tertarik, tertarik gitu. Uh, intinya, ya, semangat belajar. Saya senang banget nih, kalau kalian. Uh, Mendalami ilmu cyber security, jadi kita tentaranya lebih banyak. Thank you. Oke, okay, udah closing statement. Udah, teman-teman, kita mau foto bersama nih. Jadi, boleh dong, dibuka kameranya. Ini yang bakal foto siapa ya? Eh, ini buka semuanya. Kita ada berapa halaman, ada empat halaman ada empat halaman. Ini halaman pertama. Belum semua nih. Ayo, buka dulu. Bapak Faiza, Mbak Sri, eh Mas, eh, iya benar. Mas Hari. Ayo, dibuka dulu. Oke. Ini halaman pertama ya. Mbak Faizah, boleh dibuka? Oh, nggak bisa? Oke deh, nggak apa-apa. Jadi kita langsung aja ya, aku hitung untuk halaman pertama. Satu, dua, oke, tolong jangan chat dulu ya. Oke. Satu, dua, tiga. Kemudian kita langsung ke halaman dua. Halaman dua nih. Silahkan buka kamera. Hmm, aku langsung aja. Satu, dua, tiga. Terus kita ke halaman tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Udah semuanya, terima kasih udah menyempatkan waktu, terutama buat para pembicara ahli pada malam hari ini. Juga buat teman-teman yang sudah mau stay, stand by sampai jam setengah sembilan ini, semoga webinar ini membawa manfaat. Teman-teman juga terinspirasi. Mungkin uh, sedikit pengumuman, jangan lupa untuk posting IG story untuk kegiatan ini, biar dapat merchandise satu lagi. Yang kedua, teman-teman, eh, eh, minggu ini adalah minggu terakhir ya buat eh, modul Security Plus, jadi diharapkan teman-teman bisa hadir. Jadi eh, nanti tahu nih mau ikutan sertifikasi cari eh, atau Pentes. Jadi minggu ini banget terakhir, jangan lupa hadir. Jangan lupa ikut mentoringnya juga. Oke, okay. mungkin ada tim lainnya yang memberikan pengumuman. Ini dari Mas Fahri, kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya silahkan kontak di LinkedIn. Monggo tuh, Mas Ari udah terbuka banget. Teman-teman, mungkin dari Mas Rofai atau Mas Esa ada pengumuman lagi. Kalau misalkan enggak, saya mau tutup nih. Sudah cukup, Mbak Naya. Oke, udah cukup ya semuanya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat malam ini dan inspirasi untuk belajar cyber security lebih expert lagi. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Bye. Dadah.